Rel 1,5 km sudah terpasang pada hari ini. TLM sudah beres pemasangan rel dan bantalan. Mantap-mantap. Ya, sore ini sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Barat. Dan ini gerbong datar dan dua lokomotif D4B akan kembali ke Depo Tegaluar di Kabupaten Bandung. Nah, sudah di kawasan Darobangkong nih, di pilar-pilar tinggi nih, memasuki ke pilar tinggi. Nanti di Cilame lebih tinggi nih, ada 20 meteran tingginya, kalau gak salah ya. Mantap, mantap. Oke, terima kasih yang sudah klik tayangan ini. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia Maju. Untuk di jalur 1, rel sudah terpasang kurang lebih 30 km. Kemudian esok, kemungkinan esok dilanjut untuk pemasangan rel. Mantap, mantap. Oke, kita akan ikuti ketika lokomotif DF4B ini masuk ke tunnel ke-11 di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di bawah ada stasiun Darobangkong, hanya melayani kereta lokal Bandung Raya ya, yang berhenti. Dan kemungkinan kereta Garut Cibatuan ya, berhenti juga mungkin di sini. Sebentar lagi lokomotif ini dengan double traksi. Tadi si lokomotif ini diberangkatkan tadi pagi 3 ya, ke arah barat, ke arah sini saat mengantar gerbong datar. 3 ya, jadi triple traksi dan ini double traksi nih. Oke, simak terus videonya ketika lokomotif DF4B ini masuk ke dalam terowongan 11, yaitu dengan panjang kurang lebih 1,1 km dari Darobangkong ke arah timur, lewati portal BIM. Ada 5 di kawasan Lembah Teratai yang melintang di jalur kereta api double traksi, bukan double traksi, jalur ganda ya, atau double track. Dan di jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung ini nantinya juga 2 jalur ya untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, lanjut terus nontonnya sampai masuk ke dalam terowongan tunnel 11. Nah, barusan kereta api lokal Bandung Raya langsung melintas di kawasan Darobangkong dan akan berhenti di stasiun pemberhentian Darobangkong dengan relasi Padarang Cicalengka PP ya. Tadi si lokomotif ini triple taksi karena dari depo Tegaluar membawa bantalan rel dan rel ya, lumayan banyak bantalan dan 6 batang rel. Karena ke arah barat, ke arah Jakarta, jalur layang agak menanjak ya, jadi butuh kekuatan saat mendorong gerbong datar. Oke, simak terus videonya detik demi detik lokomotif D4B masuk ke tunnel 11 di proyek kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Darobangkong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia.